Pemirsa, upaya percepatan vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Merangin terus dikebut untuk menambah minat peserta vaksin. Kodim 0420 Sarko menggelar vaksin di tempat kontes kicau burung. Berikut liputannya untuk Anda. Kodim 0420 Sarko menggelar vaksinasi secara massal di lokasi kontes kicau burung di lapangan Eskoni, Kelurahan Pematang Kandis, Kota Bangko, Kabupaten Merangin. Upaya vaksinasi jemput bola kali ini sebagai bentuk percepatan vaksinasi COVID-19 dalam mencapai kekebalan imunitas terhadap kalangan warga masyarakat. Dalam kegiatan vaksinasi ini, Kodim 0420 Sarko menyiapkan 500 dosis vaksin Sinovac untuk peserta dan pengunjung kontes. Setelah peserta dan pengunjung dilakukan vaksin, mereka diperbolehkan masuk dan bisa menikmati keseruan pertandingan kicau burung. Dandim 0420 Sarko Letkol Infantri Tommy Radiadiansyah Lubis menegaskan, diadakannya vaksinasi di tempat kontes kicau burung didasari komitmen TNI dalam upaya pencegahan penularan virus COVID-19. Kadim 0420 Sarko akan hadir di setiap kesempatan di mana ada kegiatan-kegiatan masyarakat yang dikategorikan mengundang banyak orang. Kegiatan vaksinasi ini adalah kegiatan yang kita laksanakan dalam rangka pencapaian sesuai dengan target pemerintah, yaitu 70% di akhir tahun 2021. Salah satu caranya adalah dengan menempatkan gerai atau vaksinasi di beberapa titik, khususnya di tempat-tempat keramaian. Yang salah satunya adalah kegiatan hari ini, yaitu kegiatan Lomba Kicau Mania yang dilaksanakan oleh TNI Polri. Sementara itu, salah seorang peserta vaksin Muhammad Safi'i mengaku cukup terbantu dengan adanya vaksinasi kali ini. Para kicau mania yang belum divaksin dapat divaksin. Ya, sangat mendukung, bagus sekali. Kalau kami kan kerja, jadi sibuk. Nah, pas kebetulan kami datang di sini, jadi vaksin ada niat kesempatan. Riko Saputra, CTV, melaporkan.